Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur petani, butakan, dan pecinta tanaman, serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, tepatnya di tanggal 18 Maret tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita, dan juga dilancarkan rezekinya, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Terima kasih pada teman-teman yang selalu mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan minimal bisa bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah, kami mendapatkan informasi dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri yang isinya adalah harga-harga yang terjadi di pasar induk pari Kediri dan mungkin akan selisih sedikit dengan nota ataupun harga yang diterima oleh dulur-dulur petani, dan mungkin juga akan berbeda dengan harga di kota atau daerah yang lain. Banyak dari teman-teman yang bertanya kenapa kalau di Jakarta atau di Jabodetabek itu biasanya lebih mahal. Nah, karena mungkin ongkos transportasi, dan mungkin kalau di sana kan ngambil dari daerah, jadi mungkin akan lebih mahal harganya. Langsung saja kita informasikan untuk hari ini bagaimana perkembangan harganya, apakah masih sama dengan hari kemarin atau sudah berbeda. Tapi ini kelihatannya ada kenaikan untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting. Daftar harga aneka cabai di Kabupaten Kediri hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK di angka 35.000. Ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin di angka 27.000, jadi melonjak Rp8.000. Kemudian untuk cabai merah besar varietas Imola di angka Rp33.000, sedangkan hari kemarin di angka Rp25.000, ini juga naik Rp8.000. Jadi kesimpulannya untuk cabai merah besar hari ini ada kenaikan Rp8.000. Selanjutnya untuk cabai merah keriting di angka Rp32.000, sedangkan hari kemarin di angka Rp29.000, jadi ada kenaikan Rp3.000. Dan yang terakhir ada informasi dari cabai rawit merah atau cabai kecil. Yang pertama ada varietas Ori 212 di angka Rp65.000, sedangkan hari kemarin Rp68.000, ada penurunan Rp3.000. Selanjutnya untuk Asmoro 043 Rp62.000, sedangkan hari kemarin Rp65.000, ini juga ada penurunan Rp3.000. Kemudian untuk lokal Kediri di angka Rp63.000, Manu atau Brendo di angka Rp54.000, dan Gandrung di angka Rp63.000. Ada sedikit penurunan untuk cabai rawit merah, tapi masih mahal. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk pari, yang pertama ada cempe 6 ton pasokan dari lokal Kediri, Jombang, dan Gresik. Kemudian ada CMK 1 ton pasokan dari lokal Kediri. Ada CRM 27 ton pasokan dari lokal Kediri dan Blitar. Kemudian pengiriman ke Jabodetabek ada CMP 1,5 ton dan CRM 2,5 ton. Penyerapan ke industri melalui grower ada CMP 3 ton dan CRM 11 ton. Itu tadi informasi-informasi yang bisa kami update dan kami bagikan untuk hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, karena dengan kesehatan kita bisa bekerja dan beribadah dengan tenang dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.